Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya mau membahas tentang tas Stratos Osprey. Ini ada Stratos 36 dan ini Stratos 50 nya. Untuk harganya, yang 150 ini dari Vietnam dan sudah sangat langka sekali. Ini saya dapat harga 18. Ini yang 50 liter gitu. Dan yang ini 36. Warnanya sudah berbeda karena tahunnya juga berbeda. Kenapa saya memilih Stratos ini? Karena ya cocok saja saya pakai gitu. Dan enaknya di sini. Dan di belakang ini kan ini kan ada lubangnya di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita di atas gunung itu di bagian punggung sini itu terasa dingin, enak gitu. Dan Stratos ini juga bisa diatur sesuai ketinggian badan kita ataupun ya senyamannya kita di sini. Ini bisa dicopot kemudian ditarik ke atas atau ke bawah gitu. Nah, Stratos itu banyak sekali di marketplace, tapi cari yang original itu sangat susah sekali. Dan ini juga ada manfaatnya sendiri. Kalau misalkan yang ini ya, kalau lagi jalan nanjak begitu, ini dikencangkan. Jadi tumpuan kita ada di sini, tapi kalau misalkan turun, ini saya kedepkan. Jadi tumpuannya ada di sini. Jadi di sini hanya bergantung pada sini. Itu lumayan sedikit ringan. Oke. Dan selain itu juga kenapa saya pilih Stratos Osprey Stratos ya, karena ganteng sekali gitu. Dan warna ini menurut saya keren. Nah, apalagi ini juga ada peluitnya Stratos itu dan di bagian dada. Dan di sini juga ada satunya. Jadi kalau misalkan dipakai itu bisa buat handphone ataupun ya rokok atau apa yang barang-barang yang kecil ya. Nah, kelebihan dari Stratos itu apa? Kalau menurut saya keren. Itu saja sih. Dan nyaman saja saya pakai gitu. Nah, ini juga ada jaring-jaringnya. Jadi ini tidak langsung nempel ke bagian belakang. Itu yang bikin saya senang. Kalau sudah berkeringat itu masih seperti ada anginnya dari sini gitu. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini jaring-jaringnya dan di sini bolong gitu. Nah, itu saja dulu. Nanti saya bahas lagi untuk pembahasan, karena ini juga bikin videonya tidak niat gitu, karena lagi ada waktu luang saja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.